Sambung. Okey, kita buka muka surat 43, Zan. 43, eh. Kita masuk tajuk baru, iaitu isim mausul. Isim mausul muka surat 43. Dalam diagram kita, dekat diagram warna pink A. Okey, letak sebelah menyebelah tak apa. Diagram warna pink A. Kalau dekat diagram kita tu, bahagian atas tengah. Ha ni, isim mausul. Okey, isim mausul ni apa? Kalau tengok dalam diagram tu, tak urus sendiri dah sebut siap-siap lah. Ha, terjemahan dia yang. YG tu maksudnya yang. Yang. Kalau kita nak kata dalam bahasa Melayu, mungkin kita kata isim mausul ni ialah kata penghubung ataupun kata berkait. Mausul ya, mausul. Tulisan Arab dia mausul. Mausul. Kata penghubung ataupun berkait. Dia mengaitkan perkataan sebelum dan juga perkataan selepas. Macam bahasa kita juga yang. Contoh kita kata ustaz. Yang. Contoh eh. Ustaz yang apa? Mengajar. Contohlah eh, mengajar. Ustaz yang mengajar. Ustaz yang handsome. Ha. Kata dua orang puji, puji diri sendiri lah. Eh. Okay. So, yang ini dia menghubungkan perkataan sebelum dan selepas. Ha. Dalam bahasa Arab pun sama juga. Okay. Dia menghubungkan perkataan sebelum dan juga perkataan selepas. Okay. Saya yang makan. Ha, aku juga yang itu adalah dalam bahasa Arab disebut dengan isim mausul. Cumanya bahasa Arab seperti biasa, dia ada bilangan dan juga jantina. Ha. Bilangan dan juga jantina. Tuan-tuan jangan fikir macam mana nak ingat Ustaz. Hari tu domir kata ganti nama diri pun dah banyak dah ni. Tak apa, kita kan berkenalan. Ha, berkenalan dengan dia. Okey. Saya nak padam yang ni boleh? Padam yang ni nanti kita boleh tengok dalam buku ataupun dalam diagram kita. Okey. Isim mausul. Mausul, 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 mausul. Okey. Ada yang lelaki, ada yang perempuan. Lelaki disebut dengan muzakkar. Itu biasa standard. Lelaki disebut dengan muzakkar, perempuan disebut dengan mu'annas. Saya tulislah eh, supaya kita terbiasa juga lah dengan perkataan ini. Muzakkar. Kalau perempuan, mu'annas. Muzakkar, mu'annas. Dia ada yang jantinanya, dia ada bilangan. Satu, tunggal. Ada dua. Ada jamak. Okey. Perempuan pun sama. Satu, dua dan jamak. Satu. Dua. Dan jamak. Okey. Kalau yang lelaki. Seorang disebut dengan al-ladhi. Okey. Ini alif lam ni tuan-tuan, alif lam yang original. Dia bukan yang tambah punya. Memang original dia ada alif lam tu.
Okey, tuan-tuan jangan ingat bila kita sebut isim mausul, oh tanda dia isim ialah alif lam. Tak, ini alif lam yang original. Okey. Macam almari lah, bahasa kita almari. Almari itu al yang original, bukan al tambah. Dia bukan asal perkataan mari ditambah dengan al, jadi almari. Letak tempat baju, apa? Letak tempat letak baju. Bukan. Dia memang original al. Kemudian kalau berdua, al-ladhan. Al-ladhani. Ataupun boleh baca dengan al-ladhaini. Ini pun alif lam yang original juga. Kenapa ada dua lam? Memang cara tulis dia macam ni. Memang cara tulis dia macam ni. Ada alif lam lam. Alif lam lam. Kalau dekat atas ni, satu lam saja. Kalau tuan-tuan tanya saya, kenapa kat sini ada dua, kat sini ada satu? Itu cara tulis dia. Okey? Kemudian, jamak. Kalau jamak, ini perkataan yang selalu kita jumpa. Al-ladhina. Okey, tidak lagi kita akan terjemahkan. Sama-sama. Okey, kalau perempuan pula, al-lati. Kalau dua orang perempuan, al-latan. Ini pun original ni, ya. Original alif lam. Kemudian kalau ramai, al-lati dengan al-lati. Kita perkenalanlah dengan dia. Okay. Kalau kata nak hafal ataupun nak ingat satu-satu, tuan-tuan, kalau kita tak bermain dengan dia setiap hari, memang kita payahlah nak ingat. Kan? Tapi tak ada masalah. Sebab dalam Al-Quran kita baca, saya yakin kita semua setiap hari kita baca Quran. Kita akan jumpa juga sekurang-kurangnya sekali. Sekurang-kurangnya sekali kita jumpa isim mausul dalam Al-Quran. Okey. Tuan-tuan nak catat dulu kah? Tuan-tuan catat dulu. Dalam buku kita, buku surat 43. Dalam diagram kita, dekat diagram warna pink A. Okey, pink A itu adalah mengumpulkan isim. Pink B mengumpulkan haraf. Isim mausul, bila kita terjemah dia, kita akan sebut yang kat sini. Memang terjemahan dia yang je. Kalau dalam bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab, sebab dia ada laki perempuan, bilangan jantina ni. Bilangan satu hal, jantina pun satu hal. Okey. Yang berikutnya, isim mausul juga. Dia ada yang umum. Ha? Perkataan isim mausul yang umum. Iaitu man. Ustaz, saya nak tanya satu lah, Ustaz. Silakan tuan. Okey, nombor dua tu. Nombor dua, kenapa tulisan dia saya tak faham. Atas tu al-ladhi. Yang bawah tu ada lam dua. Al-ladhi. Sebab tu saya sebut di awal tadi. Memang cara tulis dia macam tu. Oh, cara tulis ya? Cara tulis dia. Memang bentuk dia macam ni. Oh, okey. Okey, terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Kalau kita nak bahas dalam lagi, ahli bahasa kata untuk membezakan al-ladhina dengan al-ladhaini. Nak membezakan nombor tiga dengan nombor dua ni. Jadi, dia kata kalau al-ladhina, tal baris bawah. Al-ladhaini dal baris atas. Jadi kalaulah diletakkan satu lam, maka payah nak beza. Sebab orang dulu ataupun dalam kitab Arab, setengah-setengah kitab Arab tidak ada baris.
dan tidak ada baris. So macam mana nak bezakan? Dia kata kalau letak dua lam, alladaini. Kalau letak satu lam, alladina. Itu. Itu kalau nak bahas jauh sikit lah. Tapi senang sebut, nak membezakan ataupun memang tulisan Arab macam ni. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan Ji. Okey, tonton tengok ya. Yang kat tengah ni memang kita letakkan dalam diagram kita dah ada, dalam buku kita pun dah ada. Okey. Satu man, satu lagi ma. Okey, kalau ni kita nak terjemahkan kepada tuan-tuan ya. Dalam buku kita ada allazi, kita terjemahkan seorang lelaki yang. Okey, seorang lelaki yang. Alladhani ataupun alladhaini, dua orang lelaki yang. Alladhina, orang-orang lelaki yang. Ha, gitu. Itu cara terjemahan dia lah. Itu cara terjemahan nak bagi nampak. Ha, tapi bila kita dah masuk dalam Quran, kita dah terjemah dalam Quran, kadang-kadang kita baca je terus. Ya? Baik, saya ulang balik. Alladhi, seorang lelaki yang. Alladhani ataupun alladhaini, dua orang lelaki yang. Alladhina, orang-orang lelaki yang. Perempuan pula, allati, seorang perempuan yang. Allatani ataupun allataini, dua orang perempuan yang. Yang apa tu tak apalah, cerita dia lah nanti. Okey. Allati ataupun allati, orang-orang perempuan yang. Orang-orang perempuan yang. Okey, yang tengah-tengah ni pula, man dan juga ma. Man ini kita terjemahkan orang yang. Ha, dia umum. Orang yang. Ma kita akan terjemahkan apa yang. Orang yang, apa yang. Ataupun diterjemahkan juga seperti dalam buku kita, man, siapa yang. Okey, siapa yang. Okey, tuan-tuan. Untuk man dan juga ma ni, tuan-tuan buat nota sikit. Eh? Nota dah ada dalam buku kita, tuan-tuan tambah sikit. Nota dah ada dalam buku kita, muka surat 43 tu, tapi tuan-tuan tambah sikit lah. Kalau dalam buku kita tu ditulis man digunakan untuk orang. Siapa yang. Ha, kita tambah sikit. Tuan-tuan buat dalam kurungan. Digunakan untuk yang berakal. Yang berakal. Makhluk yang berakal. Ya? Bukan kita makhluk lah. Sebut tulis lah yang berakal. Yang berakal ni yang boleh berfikir. Siapa yang boleh berfikir? Manusia. Lagi? Malaikat. Lagi? Jin. Itu boleh berfikir. Maka guna man. Hatta untuk zat Allah yang maha agung pun akan gunakan man. Zat Allah yang maha agung pun akan gunakan man. Kemudian, untuk ma ialah digunakan, kalau dalam buku kita, untuk benda. Ha, dalam kurungan, tuan-tuan tulislah yang tidak berakal. Binatang pun pakai ma. Apa yang? Okey, selesai kat situ tuan-tuan. Boleh tak sama-sama dengan saya, kita cergas-cergaskan sikit? Ayo je kan. Tuan-tuan nak buka mic. Unmute. Tuan-tuan kesini ya. Ha, buka mic. Unmute. Kalau rasa mengganggu, tak. Kalau rasa tak mengganggu, taklah. Lagi bagus untuk kita bersama-sama pada pagi ini. Kalau ada rasa gangguan, dia tutup. Kalau saya tolong tutupkan, dia jangan terasa hati pula. Ustaz dah buka, Ustaz.
oleh ketua pasukan. Masih setting ketua eh. Okey. Dengan tersati pula kalau saya tutup eh. Sebab ada satu kelas tu dia mesej saya, "Ustaz, kenapa ustaz tutup? Saya buka ustaz tutup." Saya kata sebablah sebab berdengung. Dia tak perasan berdengung sebab dia dekat depan laptop dia kan. Baik, tuan-tuan sama-sama dengan saya. Saya sebut bahasa Arab dan bahasa Melayu, tuan-tuan sebut bahasa Melayunya. Kan? Saya sebut bahasa Arab. Saya sebut Melayu dan bahasa Arab. Bahasa Arabnya. Baik. Seorang lelaki yang alladhi. Alladhi. Orang lelaki yang alladhani. Alladhani. Ataupun alladhaini. Alladhaini. Orang-orang lelaki yang alladhina. Alladhina. Okey, seorang perempuan yang alladhi. Alladhi. Orang perempuan yang allatani. Alladhani. Ataupun allataini. Alladhaini. Orang-orang perempuan yang allati. Allati. Ataupun allai. Allati. Siapa yang man? Man. 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 Siapa yang ma? Ma. Ma. Ma ni banyak eh, dalam Quran. Ni banyak dalam Quran. Kita akan tengok ma'atuh yang mana satu. Jadi kita belajar isim mausul. Tumma di mana isim mausul. Sekali lagi tuan-tuan ya. Sekali lagi. Sama-sama dengan saya. Kita nak biasakan sebutan. Okey, ini yang dah biasa-biasalah. Yang macam biasa ni jarang ni. Yang dua ni jarang. Yang dua ni jarang. Tiba ni pun jarang. Jadi kita nak biasakan. Seorang lelaki yang alladhi. Alladhi. Dua orang lelaki yang alladhani. Alladhani. Ataupun alladhaini. Alladhaini. Orang lelaki yang alladhina. Alladhina. Seorang perempuan yang allati. Alladhi. Dua orang perempuan yang allatani. Allatani. Ataupun allataini. Allataini. Orang-orang perempuan yang allati. Allati. Ataupun allati. Allati. Tuan-tuan yang ini tak apalah. Selesai. Tuan-tuan, kita buka muka surat. Ya, kita tengok contoh. Muka surat 43 tu ya. Contoh dekat bawah tu Ustaz Rusyid buka. Contoh dia al-ustadz alladhi yadrusu. Ustaz, minta maaf. Ya, silakan puan. Ustaz, apa maksud mausul tu? Mausul. Oh. Tadi saya ya. Dah lisan ya. Itu maksudnya berkait. Kait. Berkait. Berkait. Perkataan sebelum dengan perkataan selepas. Selepas. Perkataan sebelum selepas. Berkait. Minta maaf saya terlupa tulis. Tadi dah tulis dah tadi. Cuma kita pandang. Lepas. Baik. Contoh yang kat bawah tu al-ustaz alladhi yadrusu. Ustaz alladhi yang yadrusu sedang mengajar. Okey. Contoh yang kedua, Allahu alladhi khalaqal insan. Allah yang telah menciptakan manusia. Bagi itu maksud dia. Dia duduk di tengah tu, menghubung, mengaitkan dan sebelum dan juga. Okey, tuan-tuan boleh buka muka surat. Muka surat. Contoh dia berada pada muka surat 51. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اي الله تعالى بفرمان هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا
Ni kalau tuan-tuan perhati satu-satu agak-agak boleh faham tak perkataan ni ataupun ayat. Dua. Jangan bayangkan panjang eh. Okey, saya tulis kat depan saya padam ini boleh tak? Boleh. Okey, saya padam yang ni kita tulis straight tip sama-sama. Jadi kita berjemuran tuan-tuan. Kita kena biasakan untuk pecah-pecah perkataan tu. Ha? Kita biasakan. Bila kita pecah-pecahkan, barulah kita dapat praktis terjemahan secara perkata. Baik. Allah Ta'ala berkata, Huwal ladhi. Huwa. Huwa. Oh, memang fasil. Dua perkataan. Khulqukum min mufassil. Okey. Kita ambil huwa. Huwa nak tanda dengan tanda apa? Huwa. Popular. Angka popular. Popular. Dekat diagram warna apa? Pink A. Kumpulan apa tuan-tuan? Domain mufasil. Kalau mufasil kita letak di M-U-N. Saya ni B-I-P-M-U-N. Tuan-tuan buka diagram warna pink A. Saya tuan-tuan minta maaf. Lama tak potong ni semenjak PKP tu. Okey, saya bila sebelum tuan-tuan kata ustaz ni rok rambut panjang lah. Bukan rok lah kita situ. Nak potong sendiri saya lagi huduh. Jadi saya biar dulu. Kopiah pula tertinggal bilik sebelah. Tahlul, Ustaz. Sekejap lagi tuan-tuan kata ustaz ni saja rock ni. Okey, tuan-tuan lah. Kita tengok huwa. Kita tanda sebab dah ada dalam diagram warna pink. Pink A. Dia dekat pink A. Kumpulan domir munfasil. Terjemahan dia? Dia. Apa semua? Dia. Untuk lelaki ke perempuan ni? Kalau tengok. Lelaki. Paling atas ya, ini paling atas. Domir munfasil yang paling atas. Tuan-tuan, okay. Kita pergi pula pada ini kita punya topik perbincangan. Mausul. Dia dah ada dalam diagram tu tak? Bila dah ada dalam diagram, tuan-tuan tahu. Muzakkar. Okey. Dia muzakkar ya untuk lelaki. Okey. Dia. Sekali lagi kita pergi satu-satu. Tak apa tuan-tuan. Kita pergi terjemahan dia satu-satu. Kita tanda dulu. Isim mausul. Tuan tulis. Isim mausul. Isim mausul. Diagram warna pink A. Kita pergi pada perkataan selepasnya. Khalaqakum. Pecahkan dulu ya. Khalaqakum. Satu perkataan. Khalaqakum. Perkataan yang kedua. Khalaqakum. Okey, perkataan kedua. Kum. So, dalam tanda berulang. Oh, tanda berulang eh? Apa? Tanda berulang. Berulang. Ya. Right. Berulang star. Berulang star. Okey. Sebab apa banyak kali dalam Quran? Ha, dalam Quran ni surah apa ni? Surah Al-An'am. Dalam surah Al-Mulk pun kita ada baca eh.
ثلاثة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الذي خلق الموت خلق الموت dalam bacaan kita, bacaan harian kita, kita akan jumpa perkataan khalaqa. Baik, khalaqa ni saya beritahu siap-siap, dia adalah fi'il madhi. Saya tulis FM. Nah, tuan-tuan, kalau fi'il madhi? FM. Fi'il madhi. Nanti kita akan ceritakan dia. Saya terjemahkan kat sini dulu. Dia telah menciptakan. Telah menciptakan. Okey. Baik, kom. Dia telah tanda apa, kom? Popular? Popular. Popular. Ping. Dekat kumpulan dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dm. Kalau dhamir muttasil, dm je lah. Okay. Dekat baris yang keberapa tu dalam kita punya diagram? Sembilan. Tuan-tuan tengok dekat dalam diagram warna pink A. Dhamir muttasil baris yang ke-9 pun pakai jumpa kum. Kum. Yep. Assalamualaikum pun pakai yang sama juga. Assalamualaikum. Kum. Apa ni tuan-tuan? Kum nak tengok apa ni? Kamu semua, terjemahan dia kamu semua dengan kurungan lelaki. Kamu semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu semua. Tapi kat sini macam biasalah bila sebut lelaki, perempuan pun sama. Min, kita pergi pada perkataan min. Ada apa? Min. Ada dalam diagram. B. Huruf. Diagram. Huruf. Ping B. Warna ping B ya. Diagram. Min. Min. Ping B. Huruf J. Huruf J. J. Huruf J. Okey, kumpulan haraf jar. Jar. Haraf jar fungsinya membaris-bawahkan. Baris-bawahkan. Baik, selesai. Pergi pula pada perkataan tin. Tin, tuan-tuan. Tin. Ha. Nak tanda? Isim. Nak tanda? Nota? Nota kaki. Sebab kita tak biasa dengan perkataan ni. Kita tak biasa dengan perkataan ni. Terjemahan dia apa? Tanah. Ha? Tanah. Ustaz saya dulu dia kata tin ni bahasa Melayu dia kata. Orang Arab sebut tin, orang Melayu sebut tanah. Saya kata boleh juga lah. Tin, tanah, betul tak? Tin. Macam tak kena, tak apalah, biar je lah. Tain pun Melayu. Macam jauh sikit lah, jauh sikit. Tak apalah, nak kata bahasa Melayu pun tak apa juga. Okay, min, tin, tanah. Okay, isim fi'il ke haraf? Ha? Isim. Kata nama lah kan, isim eh. Apa tanda di isim? Tanwin. 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 Akhir. Tanwin. Selepas huruf ja. Selepas huruf ja. Min. Baris bawah.
Rojal itu min. Okey, dia tak boleh jadi. Kita tak boleh jadi mudhaf sebab apa? Sebab dah ada tan. Tanwin. Okay. Baik, seterusnya kita pindah kepada perkataan berikutnya. Thumma. 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 Thumma pun sama. Popular. Popular. Diagram warna apa ni? Pink apa ni? Pink apa? Pink. A. B. 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 Apa? Pink B. Dekat kumpulan mana? Atop. Atop. Oh, atop. Atop. Penyambung, ya? Apa? Saya nak terjemah apa? Tumma. Buka muka surat. Tumma. 27. Halaman sebelah. Kemudian. Kemudian. Hah? Kemudian. 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 Maksudnya kemudian. Terjemah kemudian, ya? Atap, dia penyambung ayat. Summa, kemudian. Azrin pergi ke kedai. Kemudian isterinya sang memanggil. Oh, contoh. Atap tu kemudian. Dia lambat sikit. Azrin bersembang dengan kawannya. Kemudian isterinya telefon. Tanya. Summa Nauja. Baik, contoh. Kita pergi kepada perkataan berikutnya. Qadha. Qadha. Tanda dengan tanda apa? Bahasa Melayu? Ya, bahasa Melayu. Qadha, qadha. Qadha. Bahasa Melayu? Qadha. Qadha hajat. Qadha. Qadha dan qadha. Qadha dan qadha. Qadha. Dia ada dalam bahasa Melayu ni. Ha, ini memanglah orang Melayu pun guna qadha ni. Qadha maksudnya menunaikan. Ah, ialah satu tegas, satu lagi ketentuan. Ah, ataupun menentukan. Tepatlah. Ah, mana itu ikut cara terjemahan tu nanti itu dalam apa nama untuk kita nak terjemah qadha qadar tu cara terjemahan ilmu tauhid macam mana? Qadha. Bahkan dalam bentuk ilmu fiqah macam mana? Sebab tu bahasa Arab, ibu ayah sekalian tuan-tuan, bila kita tahu bahasa Arab, kita tahu nak menterjemahkan perkataan yang sama dalam ilmu fiqah macam mana cara terjemahan dia? Dalam ilmu tauhid macam mana cara terjemahan dia? Contoh saya ambil perkataan harus. Harus. Contoh dalam perkataan harus, dalam ilmu fiqah, harus maksudnya apa? Benda yang buat tak buat ada masalah. Buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Kalau dalam ilmu tauhid, harus juga. Tapi ada mafhum dia. Dalam ilmu tauhid, perkataan qadha, qadar ada terjemahan dia. Dalam ilmu fiqah, qadha, terjemahan dia mungkin qadha hajat, qadha solat. Kan? Ada apa tu penting bahasa Arab ni? Baik. Dia melengkapkan ilmu yang kita belajar lah. Sebab dia alat. Ilmu bahasa ni adalah ilmu alat. Okay. Contoh bahasa Melayu selesai. Menunaikan, menentukan. Mana satu, tengok pada kesesuaian. Ini saya sebut pada tuan-tuan, ini adalah fi'il madhi. Kita tak belajar lagi. Kalau dalam buku kita, Ustaz Rushdi sebut menentukan. Terjemahan dia, dia telah menentukan. Seterusnya perkataan ajalan. Ada apa lepas? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ajal. Orang Melayu sebut ajal lah. Ajal. Dai. Ni ajal ni tak sekarang ni tuan-tuan ya. Orang tak vaksin pun ajal. Yang dah vaksin pun ajal. Ajal. Ni. Allahu Akbar. Dulu lah saya sebut pada tuan-tuan ya. Dulu
saya peribadi ingat ajal ni masih lambat. Bila dah ada anak, bila dah sampai usia macam sekarang ni, dekat nak mati. Memang rupanya. Rupanya mati ni sangat dah. Sangat dah. Tengok kawan-kawan sebaya dah mati lah. Ini bahasa Melayu. Isim ke fi'il ke haraf dia? Isim. Isim ada tanya. Isim. Tanwin. Tanwin. Ni tanwin di ujung. Yeah. Baik, kita terjemahkan sama-sama. Satu persatu kita pergi, tuan-tuan. Tuan-tuan andaikan kesempatan dia. Perkataan yang kita betul-betul tak tahu satu saja, tuan-tuan. Onah ni tak tahu. Poin tadi. Onah ni saja tak tahu. Yang lain tu semua andai-andai tahulah. Baik. Dua. Dia. Dia. Dalam dia. Siapa dia, tuan-tuan? Allah. Allah. Dalam kurungan Allah. Okey, dia allazi yang khalaqa, mencipta. Allah menciptakan. Ya, kamu min dari ataupun daripada, terpulanglah mana yang sesuai. Okay. Maksud Melayu, siapa cikgu bahasa Melayu? Tanah. Summa. Kemudian. Kemudian. Telah menentukan. Ajalan. Ajal. Kalau saya baca terjemahan atas ni menggagau. Tuan-tuan ada terjemahan bolehlah tuan-tuan. Laju je. Saya cuba padam ni. Tapi tak pula tengok buku tak cik kan. Okey, buku kita padam. Okey, sama-sama ya. Buah. Dia. Dia. Kan? Dah ada dalam diagram kita. Alladhi. Yang. Dalam diagram kita dah ada. Khalaqa. Telah menciptakan. Kom. Kamu semua. Kamu semua. Dalam diagram kita dah ada. Min. Dari. Dalam diagram kita dah ada. Tinin. Tanah. Nah, ini bahasa Melayu lah sikit-sikit. Summa. Kemudian. Ini dalam diagram dah ada. Allah. Menentukan. Telah menentukan. Menentukan. Ini Melayu. Ajal. Kematian. Ajal kematian. Okey. So, ini. Ustaz, saya tanya satu nak kau pasti. Nak pasti je. Ajal tu adalah masdar ke tak? Ajal ni masdar. Masdar. Eh? Okey, terima kasih. Syukran. Okey. Kita tengok pula pada contoh yang berikutnya. Saya nak ambil contoh yang mudah-mudah dah lah. Kita ambil mudah-mudah. Kita buka contoh yang ayat yang selalu kita baca pada muka surat 52. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata. Saya padam yang ni. Razaqallahu. Tak ada berapa minit lagi. Oh, ya, sempat Allah. Lagi ke? Al-Ladina. Oh, sempat lagi. Al-Ladina. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الإيمان. يؤمنون.
Tawa mimma Rozaqanahum Yunfiqun Okey, tuan-tuan. Bismillah. Sikit kita teruskan. Alladzina. Syahid perbincangan kita pada perkataan alladzina. Okey. Orang-orang yang, ya. Orang-orang yang. Okey, selesai. Alladzina, orang-orang lelaki yang. Untuk lelaki, perempuan memasuk. Okay. Yuk minuna, nak tanda dengan tanda apa? Yuk. Tanda apa? Orang. Sim. Yuk minuna. Tanda ya? Tanda rak ya? Bahasa Melayu kan? Mu'min. Yuk minu. Okey, itu diambil daripada perkataan beriman. Mukmin. Ya, saya nak bagi tahu siap-siap ini adalah fi'il mudhari'. Tak belajar lagi. Mudhari'. Cara nak terjemah dia apa dia? Cara nak terjemah dia, mereka beriman. Dia kalau fi'il mudhari' tu, dia akan membawa masuk sedang ataupun akan. Tapi sedang ataupun akan ni membawa masuk sentiasa lah. Ataupun berterusan. Okey, tak apa. Dia tulis je mereka beriman. Cukup. Okey. Terus dengan perkataan bil ghaibi. Dua perkataan yang bergabung kat sini. Satu bil. Yang keduanya al ghaibi. Al ghaibi. Bil ghaibi. Okey. Kita pergi dulu untuk bi. Dengan jar arah jar. Ini apa tuan-tuan? Pangkat. Popular. Inilah popular. Diagram warna pink B. Apa dia? Kumpulan mana ni? Haraf? Ya. Peranan dia, fungsi dia membaris bawah. Membaris bawah kan? Isik. Okey, al-ghaibi nak tanda dengan tanda apa? Asli. Pangkat. Bahasa Melayu. Melayu. Raib. 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 Melayu. Raib. Raib. Fi'il ta'arab. Raib. Isim. Okay. Isim ya. Dia kata nama. Yeah. Apa tanda dia itu kata nama? Baris bawah. Ada alif lam. Baris bawah. Ada alif lam. Alif lam. Kita pasang. Sebelumnya yeah. Yes. Selepas haraf jar. So tak muat dah dia. Okey ya. Ada tiga tanda dia. Baris bawah di hujung, di depan dan selepas haraf jar. Seterusnya bil ghaibi. Okey. Wa dulu wa wa wa. Dan. Raf. Saya minta supaya nampak macam berpisah sikit. Wow ini kita tanda dengan tanda pangkat sebab dia ada dalam diagram. Warna pink B. Warna pink B dekat kumpulannya. Atof. Atof penyambung. Pembawa maksud apa? Dan. Okay.
ni maksud dengan. Bi dengan. Okey. Teruskan. Yuqimuna. Nak tanda apa? Right. Yaqim. Yuqimuna. Ya. Yaqim. Ya. Melayu. Bahasa Melayu. Ya. Right. Melayu. Okey. Bahasa Melayu dekat mana ni tuan-tuan? Dekat mana Melayu dia? Pergi, cuba bagi sikit. Yuqimuna. Yuqimukiam. Kiam. Kiam. Okey, terbaik. Jumpa dah. Kiam ni berdiri. 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 Kiam. Kiam mulai. Biasanya kiam mulai. Kiam mulai. Berdiri malam. Berdiri malam. Bangun malam. Program kiam mulai. Kita pun nak namakan program kiam mulai. Bukan program bangun malam. Sebut program bangun malam. Pelik sikit tu kan. Kiam tu sudah Arab sikit. Kita dah pakai qiyamul lail. Qiyamul lail tu jadi Arab. Kemudian kita biasa pakai perkataan qamat, iqamah. Iqamah. Sama juga iqamah dia ambil daripada akar yang sama. Nasr. Tapi qamat orang Melayu tak sebutlah iqamah. Dia sebut qamat lah, qamat sah. Kan? Okey, kat situ eh. Saya bagi tahu siap-siap yuqimuna ini adalah fi'il mudhari. Ya? Okey, selesai. Bila sebut fi'il kita tinggalkan dulu eh. Fi'il mudhari. Terjemahan dia mereka mendirikan. Mendirikan. Okey. Afdalah. Assalamualaikum. Isim ke harf walaupun dia masuk Melayu. Isim. Isim ada alif lam. No. Alif lam ke depan ni. Okey. Wa. Bawah ni. Wa mimma. Of dan. Pangkah. Popular. Popular. Dia ada huruf atof. Atof. Huruf jar. Atof. Okey. Atof. Mimma. Mimma. Macam mana pula? Mimma. Nak tanda apa tuan-tuan? Mimma. Okey. Tuan-tuan. Mimma. Saya nak tukar. Mimma ini kita pecahkan sebenarnya. Satu perkataan min. Mim. Satu lagi perkataan ma. Ma apa ma? Okay, tuan-tuan boleh catat sikit eh. Min yang sebut ma. Kalau tuan-tuan jumpa mimma, mimma kebiasaannya. Okay, ini yang pertama ni. Min. Kita nak tanda apa tuan-tuan? Daripada ini huruf jar popular. Popular, tanda popular huruf jar. Daripada eh? Daripada yang ma. Pada ataupun semasa. Okey, ma ni kita nak tanda apa? Semasa ke? Ini huruf jar ni, sorry, ini huruf jar. Okey. Ma ni nak tanda apa? Popular apa? Popular. Okey. Dah ada dalam diagram kita dekat mana ni tuan-tuan? Ha. Huruf nafik je lah. Esa. I. Ha? Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul. Terima kasih. Isim mausul. Tengok isim mausul. Apa yang? Apa yang? So, perkembangan dia apa? Dan apa yang? Pada apa yang? Yang. Pandai. Dan daripada apa? Daripada yang direzekikan. Yang direzekikan. Razaqnahum. Okay, Razaqnahum nak tanya dengan tanda apa?
Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Rezeki ya. Bahasa Melayu sebut rezeki. Hum. Okey. Dia adalah fi'il madhi. Saya beritahu sebutnya fi'il madhi. Fi'il madhi. FM. Ada dua perkataan. Satu Rozak pernah. Yang kedua Hum. Domir mutasil. Mutasil. Okey, yang kedua ni. Lagi kau boleh. Ini kita tanda tanda apa pangkat? Mereka. Nombor berapa? Baris yang keberapa domir mutasil ni? Tiga. Nombor tiga. Ketiga. Domir mutasil baris yang ketiga. Punya mereka. Macam tadilah. Okey. Yunfiqun. Nak kata apa tuan? Yunfiqun. Adalah kepada. Right. Right. Orang Melayu dah guna. Yunfiqun. Apa dia? Nafkah. Nafkah, syukran. Nafkah, eh? Orang boleh guna nafkah. Nafkah. Nafkah boleh infak, boleh infak saja. Nafkah biasa digunakan untuk pemberian kepada ahli kandungan. Infak maksudnya diberikan kepada orang di luar tanggungan. Jadi daripada akar yang infak, nafkah tanggungan. Nafkah yang bawa tanggungan kita kalau infak orang di luar tanggungan. Tapi membawa masuk apa? Membawa masuk pemberian. Memberi. Nah, itulah bahasa yang sesuai. Nafkah pun memberi, infak pun memberi juga. Nah, cuma yang kita sebutkan tadilah. Okey, ini dah bahasa Melayu. Saya nak beritahu tuan-tuan. Ini adalah fi'il mudhari'. Dia. Ada terjemahan mereka kat sini. Ya? Macam mana kita pakai terjemahan mereka ni? Okey. Kita sama-sama terjemahkan kemudian kita tutup majlis. Al-Ladina. Orang-orang yang. Orang-orang yang. Orang yang. Yuminuna. Mereka beriman. Beriman. Ada makna. Tapi kita padam. Bil-Ghaibi. Dengan. Kepada perkara yang ghaib. Tambah sekilah perkara ya. Perkara tu tambahan. Baik-baiklah. Baik. Wa yuqimuna. Dan mereka mendirikan. Mendirikan suatu. As-salata. Salat. Wa mimma. Dan dari apa yang. Dan mimma dari apa yang. Kita pecahkan macam tu ya. Mimma tu dengan ma. Min daripada apa yang. Daripada apa yang. Rozak penahum. Rezeki mereka. Mereka. Kami telah rezekikan. Rezekikan kepada mereka. Kami telah rezekikan. Telah rezekikan. Okey. Jadi mana kita mereka. Mereka. Yunfiqun. Pemberian. Menafkahkan. Mereka infakkan. Okey. Mereka infakkan. Juga sekolah mereka berikan. Okey. Mereka berikan. Apa tuan-tuan? Kita ulang sekali lagi. Yunfiqun. Pada terjemahan ini. Okey. Sekali lagi. Last. Alladina orang-orang yang beramal amal mereka beriman orang yang dengan yang raib yang raib dan mereka mendirikan solat wa mimma dan dengan apa yang daripada apa yang
rezeki, kami rezekikan, kami rezekikan kepada mereka, 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 mereka menafkahkan, memberikan, mereka menginfakkan, mereka memberikan, mereka memberikan. Okey tuan-tuan, itu cara kita bila baca Quran pelan-pelan. Sebab tu ustaz-ustaz kita pesan apa? Tadabur kan. Tadabur tu maksudnya baca pelan-pelan, pecahkan. Mana yang boleh kita pecahkan, kita pecahkan. Tak mampu nak pecahkan lagi, tak apalah. Ha, tapi pelan-pelan kita baca. Bantu dengan terjemahan yang dah disediakan dalam Al-Quran kita tu, juga dapat memberikan sedikit panduan lah untuk kita memahami Al-Quran, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Ini pertemuan kita. Ada soalan last, tak ada? Buka soalan, soalan. Okey. Kalau ada apa-apa boleh tanya dalam kita punya grup, insya-Allah. Yang baik itu dan kepada Allah Ta'ala kita sabar rasa mu'af. Kita akhiri dengan doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min ahwali ahli an-nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. Okay, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Insyaallah.